Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuh ikhwah hadirinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-218. Itu doa indas sama isya hiddikah wa nahikil himar. Doa ketika mendengar kokokan ayam dan ringkikan keledai. Ya, siyahiddika wa nahikil himar. Itu doa ketika mendengar kokokan ayam dan ringkikan keledai. Ya. doanya itu berasal dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Adapun riwayat Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hadis nomor 3303 di dalam kitab Badu'ul Khalqi bab yang ke-15. Ya, kata Imam Bukhari, haddatsana Lais an Ja'far bin Rabi'ah an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum siyahaddika fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum nahiqal himari fata'awwazu billahi minasyaitani fa innahu ra'a syaitanan. Kata Imam Bukhari dalam sahihnya, beliau mengatakan haddatsana Lais, telah menceritakan kepada kami Lais dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza sami'tum siyahaddika, jika kalian mendengar kokokan ayam jantan, yaitu ayam jago ya, fas'alullaha min fadlihi, maka mintalah kepada Allah dari karunia-Nya, fa innaha ra'at malakan, karena ayam jantan atau ayam jago itu melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himar, jika kalian mendengar ringkikan keledai, fata'awwazu billahi minasyaiton, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Fa innahu ra'a syaitanan, karena ya keledai itu melihat syaitan. Keledai itu melihat syaitan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Hakim dan Imam Nasa'i, ada tambahan dari hadis Jabir bin Abdullah, wa nibahal kilab, dan gonggongan anjing. Baik, kita bahas doa ini. Tadi sudah dibacakan asalnya berasal dari riwayat Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2729 dalam kitabu zikri wa du'a wa tauba wa istighfar, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah juga, bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza sami'tum siyahaddikah minal lail, ada kalimat lail di situ, fa innama ra'at malakan, sungguhnya ayam jago itu melihat malaikat. Fasalullaha, dengan lafaz fasalullaha, sama maknanya dengan fasalullaha fil amr,
Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Wa iza sami'tum nuhaqal himar minal lail. Di sini dengan lafaz nuhaq. Ya, suara ringkikan keledai di malam hari, fa innahu ra'a syaitan fata'awwazu billahi minasyaitan. Ini riwayat Imam Ahmad. Maknanya sama tapi dengan lafaz yang berbeda ya. Nabi SAW mengatakan, menyebutkan iza sami'tum siyahadikah, jika kalian mendengar ayam jantan berkokok, ayam jantan berkokok, iya, bersuara berkokok, iya. Sungguhnya kata Nabi SAW, ya fasalullaha min fadlihi, dan mintalah kepada Allah SWT karunia. Apa yang maksud dengan dika? Dika itu jamak dari dik. Dik itu artinya zakar ad-dajaj itu ayam jantan. Kalau ayam betina sebutnya dajajah. Sebutnya dajajah. Imam At-Tayyibi menyebutkan dalam Syarhul Mishkah At-Tayyibi Al-Kashif an Haqa'iqi Sunan, beliau mengatakan la'allal makna anna dik aqrabul hayawanati sautan ila dzakirinallaha li'annaha tahfazu ghaliban awqatis salawat. Bahwasanya ayam jantan atau ayam jago itu hewan yang paling dekat suaranya kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah, karena ya dia biasanya suaranya ghaliban, kebanyakan itu menjaga waktu salat. Ia tahu kapan waktu-waktu sholat. Dan seburuk-buruk suara adalah suara ringkikan keledai. Wan karol aswati sautan hamir wa huwa aqrabu sautan ila man huwa ab'adu min rahmatillah. Yaitu suara yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Idza sami'tum siyaha adika, dalam riwayat Imam Ahmad sebutkan minal lail, di malam hari. Fas'alullaha min fadlihi, dalam riwayat Imam Ahmad fas'alullaha min fadlihi. Maknanya sama. Itu katakanlah Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta kepadamu karunia-Mu. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan perkataan Imam Fudail bin Iyad, makna dari fas'alullaha min fadlihi ay ziyadah anil iktisad, tambahan dalam perekonomian. Imam Munawi menyebutkan di dalam kitab Faidul Qadir, ini maksud dengan fasalullah min fadlihi ay ziyadatu in'amihi alaikum, tambahan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah agar diberikan tambahan nikmat. Imam Ibnu Allan dalam tafsir surat An-Nisa menyebutkan fasalullaha an yu'tiyakallahu matlubaka, meminta kepada Allah agar Allah memberikan seluruh permintaan kita. Fasalullaha min fadlihi, atau boleh juga kita berdoa, karena ketika itu kata Nabi SAW menyebutkan alasannya karena ayam jantan ketika itu melihat malaikat. Kenapa kok kita disuruh berdoa meminta karunia Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar suara ayam jantan berkokok? Imam Ibnu Hubairah menyebutkan dalam kitab Al-Ifsah an ma'anil sihah, beliau mengatakan walamma kanat tiddika yunasu ila aswatiha min haitsu innaha fil laili tuqazun na'im li afdalil awqati lidzikri wa huwa waqtu sahar. Kanat inda ru'yatil malaikah yasuru sahibaha wa yadhkirullaha subhanahu hina idzin wa yas'alu min fadlihi. Ya, ayam jantan dia berkokok dengan suaranya di malam hari untuk membangunkan orang yang tidur. Karena biasanya ayam jantan berkokok di waktu malam untuk menunjukkan waktu yang utama di malam hari untuk bangun. Ya, di waktu sahur, yang mana di waktu sahur Allah mengabulkan doa dan diaminkan oleh
malaikat, diaminkan oleh malaikat. Karena mereka, ayam jantan itu ketika malam hari berkokok, melihat malaikat turun dari langit di sepertiga malam terakhir. Makanya jangan mencela ayam jantan, ini berisik banget ayam jantan, nggak boleh. Ayam jago ini berisik banget, nggak boleh. Karena dia melihat malaikat. Karena dia melihat malaikat, maka kita dianjurkan untuk bangun di malam tersebut untuk ya salat dan berdoa meminta kepada Allah dan diaminkan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa idza sami'tum nahiqal himar, nahiq itu suaranya keledai, suara yang buruk ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ankaral aswati nasautul hamir, sungguhnya suara yang paling buruk adalah suaranya keledai. Kalimat nuhak nun ha alif qaf, atau annahku nun ha qaf, karena dalam riwayat Imam Bukhari sebutkan nahiqa, dalam riwayat Imam Ahmad sebutkan nuhaqa, ya maknanya sama, itu ringkikan suara keledai, berasal dari kata nahaqa nuhaqan nahqan, itu maknanya adalah suara keledai. Nahqan wa nahiqan wa nuhaqan wa tanhaqan, maknanya sama sebagaimana disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Al-Mulakin menyebutkan di dalam kitab At-Tawdih li Syarhil Jami'i Sahih, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa amma ta'awudhu ba'da nahikil himar falianna syaitana idha hadara yukhafu syarruhu fayuta'awwazu minhu. Adapun kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan ketika mendengar suara keledai meringkik, karena setan itu kalau datang membawa keburukan, dan kita dianjurkan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan syaitan. Al-Imam Dimyari menyebutkan dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra, wa innama amarana bitta'awuzi min syaitan inda nahikil hamir li'anna syaitana yukhafu min syarrihi inda hudurihi fa'in bagi an yata'awwaza minhu intaha. Imam Ad-Dimyari rahimahullah ta'ala mengatakan, sungguhnya kita diperintahkan untuk minta perlindungan dari syaitan ketika mendengar suara ringkikan keledai, karena setan dikhawatirkan keburukannya ketika datang. Ya, karena keledai melihat syaitan. Dalam riwayat yang disebutkan gonggongan anjing melihat syaitan. Maka kita diperintahkan untuk minta perlindungan dari keburukan-keburukan syaitan, yaitu dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Fata'awwazu billahi minasyaiton, maka hendaknya minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitan. Ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan fa innal musta'adza minhu naw'an, naw'un mawjudun yusta'adzu min dararihi alladzi lam yujad ba'du wa naw'un mafqudun yusta'adzu min wujudihi. Fa innan nafsa wujudihi dararun. Misal awal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mislu tsani at'awuz min hamazatis syayatin. Dalam majmu fatwa beliau menyebutkan, yaitu Syekhul Islam Taimiyah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua jenis. Yang pertama dari sesuatu yang ada, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya. Itu contohnya seperti setan, kita minta perlindungan dari setan dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya setan itu ada dua jenis, setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Setan dari kalangan manusia kelihatan,
Begitu juga kata Syekhul Islam Taimiyah, jiwa, adanya jiwa itu juga merupakan keburukan. Kenapa? Karena jiwa itu lamaratun bisu. Karena jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Adapun yang kedua, mislusani, itu nau'un mafkudun yusta'azu min wujudihi. Dengan adanya syaitan itu kita minta perlindungan kepada Allah dari hamazati syaitin, dari keburukan-keburukan syaitan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tadi bahwasanya setan itu ada dua jenis, ada setan dari kalangan manusia, ada setan dari kalangan jin. Ya. Amara subhanahu wa ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yaktafi min syarri syaitonil ins bil iradi anhu wal afwi wad daf'i billati hiya ahsan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan jenis manusia. Kenapa? Karena mereka berpaling. Orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Nabi berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga diperintahkan untuk memaafkan, diperintahkan untuk membalas dengan cara yang baik. Itu setan dari kalangan manusia atau dari kalangan jin. Dengan apa? Dengan minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, ya, keburukan setan dari kalangan jin. Li fa innahu ra'a syaitanan, karena keledai itu melihat syaitan ketika meringkik, dan suara yang paling buruk adalah ringkikan keledai. Kita bisa ambil faedah dari doa ini, dan kita juga dianjurkan ketika mendengar suara ayam jantan berkokok, minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ayam berkokok. Dan di Jakarta sekarang jarang ayam berkokok, jarang ayam jago, jarang, udah dipotong-potongin kali ya. Kalau di kampung-kampung, di daerah-daerah pedalaman mungkin masih ada orang yang memelihara ayam jantan. Mungkin di kota juga ada ayam jantan, tapi disalahgunakan untuk sesuatu yang haram. Nah, ini tentu saja tidak benar. Faedah yang pertama disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang saya punya di jilid ke-7 juz ke-6 halaman 289 dalam kitab Badi'il Khalqi. Disebutkan waliddiq khasisatun laisat li ghairihi. Ayam itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki hewan yang lain. Min ma'rifatil waqtil laili. Dia mengetahui waktu-waktu malam. Fa innahu yuqassitu aswatahu fiha taqsitan la yaqadu yatafawatu. Dia itu mengetahui bagian-bagian waktu di malam hari dengan suaranya, dengan kokokannya. Iya, dengan suara yang berbeda-beda. Kalau malam, awal malam gimana? Kalau pertengahan malam gimana? Kalau akhir, sepertiga malam terakhir gimana? Kalau menunjukkan waktu fajar gimana? Itu kokokannya beda-beda. Iya, mengetahui waktu-waktu di malam hari. Wa yuwali siyahahu qabla al-fajri wa ba'dahu. La yakadu yukhti. Sawa'un atal al-laylu am qasura. Si ayam itu, dia senantiasa berkokok ketika menunjukkan waktu-waktu, iya, waktu-waktu sholat datang, terutama di waktu fajar, waktu subuh, atau setelah subuh. Dan hampir-hampir dia tidak salah, kokokan ayam itu menunjukkan waktu. Sawa'un atala lail, apakah malamnya panjang au qasur, atau malamnya pendek. Waman sama afta ba'du syafi'i bi'timadik al-mujarrab fil waqti. Bahkan sebagian ulama syafi'iyah menjadikan kokokan ayam itu sebagai patokan waktu untuk sholat. Tentu saja ayam-ayam jago yang sudah dimiliki dan terlatih ya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, istihbabu du'a inda sima'i syahid dikah wa zalika li'annaha tara malakan. Rubbama yu'amminul malak ala du'a fa yastajibu Allahu lahu. Disunahkan berdoa ketika mendengar kokokan ayam karena dia melihat malaikat.
dan malaikat mengaminkan doa orang yang berdoa ketika ayam berkokok, karena malaikat turun tuh waktu itu, dan Allah mengabulkan doa doa malaikat, kan diaminkan oleh malaikat, masya Allah. Pelajaran yang ketiga, al muslimul akil la yata'affaf wa la yanza'ij idza kana siyahdik sababan liqat'i ladzatin naum bal yahmadullaha ala dzalik. Seorang muslim itu tidak boleh mencela, bahkan ya mencela kokokan ayam. Lagi asik-asik tidur, ayam berkokok, udah dasar ayam berisik nih, enggak boleh. Kenapa? Karena dia melihat malaikat. Dan itu waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk kita berdoa, sehingga malaikat mengaminkan doa kita dan Allah kabulkan doa kita. Ya, betapa banyak masalah-masalah bisa diselesaikan, ku. Diselesaikan pada waktu-waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Maka hendaknya kita perhatikan ya, semoga Allah mudahkan. Dan kita dilarang mencela ayam jantan. Kata Nabi SAW, la tasubuddik fa innahu yuqadzu lis salat. Jangan cela ayam jantan, ayam jago, karena dia membangunkan orang untuk sholat, membangunkan orang untuk waktu sholat. Pelajaran yang selanjutnya yang keempat, Imam Dawud di dalam Fathul Bari juga dibawakan perkata Imam Dawudi tentang kita bisa belajar dari ayam lima perkara. Ya ta'allamu minaddik khamsa khisal. Yang pertama, husnus saut. Ayam jago itu suaranya bagus, suaranya indah. Yang kedua, al-qiyam fi sahur, fi sahar. Dia bangun di waktu sahur. Yang ketiga, al-giroh. Itu orangnya, hewan cemburuan ya. Pasangannya enggak suka diambil jantan-jantan yang lain. Yang keempat, as-sakho. Itu dermawan. Ayam jantan itu dermawan. Yang kelima, kasratul jima. Itu banyak berhubungan badan. Banyak hubungan badan sama apa? Sama pasangannya, insya Allah. Ini faedah yang bisa kita ambil. Dan juga dalam masalah ini, Imam Qadi Iyad mengatakan, iza sami'tum siyahaddikah fas'alullaha min fadlihi fa'innaha ra'at malakan wa zalika allahu a'lam lita'minil malaika ala du'a ibani adam wa istighfarihim lahu farhan bibarakati zalik wa husni awnil malak bihi iza da'a bihadratihi bita'mini wal istighfari lahu wa isyhadihi lahu bitadarru ilallahi wal ikhlas. Dalam kitab Ikmalul Muallim Bifawaidi Muslim, Imam Qadi Iyad menyebutkan, jika kita mendengar suara kokokan ayam jantan, maka mintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala bisa kabulkan. Kenapa? Karena dia melihat malaikat, karena ayam itu melihat malaikat. Dan juga malaikat mengaminkan doa manusia ketika itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dengan istighfarnya, dengan hadirnya hati ketika berdoa, bertadarru dengan merendahkan diri, dan juga ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini faedah yang bisa kita sampaikan dari doa ketika mendengar kokokan ayam jantan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa bangun di waktu sepertiga malam terakhir untuk berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari semua problematika kehidupan kita di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita ya hisab yang mudah di akhirat kelak, dan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.